Baik sekali. Kali Tony Sucipto masih in Kuno. Gustavo Lopez. Taufik Kasrun umpan ke dalam kotak penalti. Sundulan membentur mistar gawang dari Mario Kostas. Ya, saya kira ini peluang terbaik Kostas dari sepanjang permainan. Bagaimana sebuah swing dari Taufik Kasrun. Hampir saja backhander dari Kostas. Namun kali ini masih bisa diselamatkan oleh mistar gawang. Gustavo Lopez memindahkan bola kepada In Kyun Oh. Terlalu deras. Masih ada Tony Sucipto. Datang kali ini bantuan dari Irsyad Aras. Umpan berikutnya Irsyad Aras. Dan sundulan kita lihat. Dan gol! Mario Kostas. Menjadi mimpi buruk bagi Persib Bandung di mana ia selalu mencetak gol dalam dua kali pertemuan yang menghadapi Persib Bandung di Laga Indonesia. Kita lihat bagaimana Irsyad Aras mengetahui persis bagaimana pergerakan kedua dari Mario Kostas setelah dia sempat mengecoh Abanda Herman dengan bergerak maju mendekati tiang terdekat dan langsung melakukan sundulan. Ya, kita lihat umpan sangat baik Isyarat dan jeger sundulan yang juga melesat ke sudut gawang dari Jendri Pitoy. 2-0 Persela Lamongan unggul atas Persib. Dan kita lihat bagaimana umpan Irsyad Aras diselesaikan dengan flying header dari Mario Kostas. Kembali Atep, masih Atep kali ini. Percobaan dari Atep masih berada di atas mistar. Masih mengenai kaki dari ya. Parchul Yung. Bagi Rahman kali ini. Masih Atep. Irsyad Aras balik kepada Taufik Kasrun. Lagi-lagi ditepis bola oleh Jendri Pitoy. Baik sekali kita lihat bagaimana tendangan placing sepertinya tadi dari Taufik Kasrun. Atau dengan maksud mengumpan namun tidak ada orang di sana. Tapi bola justru mengarah ke sudut jauh dari Jendri Pitoy. Ya, baik sekali placingnya. Irsyad Aras kepada Mario Kostas. Cepat terlepas tapi masih berhasil.